Bismillahirrahmanirrahim. Kata Asy-Syaikhul Mu'allif Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil balik itu wajib apa? Membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenar tu tak ada situ. Membenar pada sekalian semua yang dikhabarkannya, yang diberitahukannya. Nah, wajib membenar apa dia pada sekalian, pada semua yang dikhabarkannya, dikhabar daripada Allah Ta'ala. Ini maksudnya kata at-tasdiqu bima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil iman. Iman pada syarak. Adapun mutlaqut tasdiq, iman pada lurah. Percaya. Nah, tu iman pada lurah ni semata-mata percaya. Sama kita pun aku raya, percaya tak? Aku percaya kamu. Budak raya berita percaya ke budak? Kita percaya. Kita rasa percaya ke raya percaya. Itu panggil iman pada lurah. Adapun iman pada syarak, secara sepatah kata at-tasdiq bima bi jami'i ma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iaitu membenarkan dengan semua barang yang telah mendatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi klik kepada beriman dengan segala rukun iman. Klik situ. Sama ada perbuatan dunia, apa dia tu? Ini yang panggil ta'min pada kata sekalian yang dikhabar. Wajib atas kita membenarkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabarkannya. Sama ada yang dikhabarkan tu perbuatan dunia, dia cerita hal perbuatan dunia, wajib atas kita membenarkan. Dan juga akhirat, perbuatan bahasa akhirat, kita wajib membenar juga. Nah, cuba tengok dia ada cerita bagi kadang-kadang kita tak dapat dengan mata kepala, tapi kita membenar, kita percaya. Nah, kita akan mati, lepas mati akan hidup balik. Nah, orang mati duduk dalam barzakh, dalam kubur itu satu kebun daripada kebun syurga, atau satu lubang daripada lubang neraka. Walhal kita tak dapat dengan mata kepala. Kita dah tunggu kubur, tak ada dah panah apa. Tak ada dia kata bau sedap ke apa-apa dah. Nah, jadi kita percaya. Pas pula kita apabila mati, datangnya dua mungkar wanaki maisa'ah, kita duduk kubur tak ada dengar apa. Dari kita kan, tak ada dengar apa. Tapi kita percaya. Ini yang panggil bijami'i majak ni. Tu kita percaya. Ini orang mukmin bukan senang nak percayalah tu. Tuhan buka hidayah, dia boleh percaya. Saya tanya, mau dengar ke apa? Ada dengar apa? Lepas kita lah hadis sebut, bila kita risalah lalu ke kubur Islam, kita risalah. Ahli kubur jawab, salah. Lepas kita dengar ke tak? Tak juga. Tu, kalau kata kita. Ada. Tapi tak ada. Kita. Wisalah. Kita lalu ke kubur. Kadang-kadang tu bawa anak. Wisalah. Assalamualaikum. Pernah kata anak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Paling kurat. Ataupun ya darah qawmi mu'minin. Tu dia. Lepas tu orang pandang lagi tarik lagi lah. Inna insya'allahu bikum lahiqun. Ada dua ayat taukid lagi. La lahiqun. Kalau kita kajak saya tegak. Selamat sejahtera atas kamu, hei penduduk kubur. Kami insyaAllah ta'ala, kami akan hubungi kamu ni munggi dulu. Aku akan ikut di pula. Dia buat kecet. Ada. Biar. Tak ada apa kan? Disarak lagu tu. Nah. Sebab doa pula dah.
Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami minta ke Allah bagi kami dan kamu dalam keadaan afiyah selamat. Ni ada dah bila dah lalu sama dalam motor kereta pun lalu. Pastu nak baca kulhu, nak baca patah baca lalu ada masalah. Kata kita disuruh lagu tu. Pastu ahli kubur jawab, ada dah hak Tuhan buka kasyaf dia dengar. Banyak hidup cerita rumah. Tu dia. Itu pelat. Dia pasal takut ke tak? Takut ke takut aku ni jadi ke mana? Aduh. Jawab dia tu. Ada setengah pada setengah. Mari tanya macam mana dia tu. Dia minta tolong. Dia minta tolong. Dia tahu nak mana. Baca, 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 baca hadiah. Baca, sudah dia. Ya. Dia ada berdiri. Dia minta tolong. Ha. Itu orang ahli kasyah lah. Ta'ala buka ke dia. Nah. Itu. Ini ayat tu orang biasa ti kita ni tak dengar. Nak tanya kita apa kali ingat? Tak bisa lah. Besok dah tiba kubur lah. Tak bisa dengar lah. Tu. Tapi, saya. Tu dia. Apa tu jangan dia kecek. Apa tu dia kubur tu ajar kan mati lah. Bosah kecek lagu tu luar pagar. Kecek luar pagar. Kalau main bola, pri. Takoh garis sebo lah tu beribadah lah. Apa kecek pala tu. Ada ke kejap lagu tu. Nah, jadi poh dia orang mati. Tu. Ada setengah dia cuma bani je tu. Tengok kita berbaja tunggu apa tunggu rokok. Tak hidup. Lah, ayatnya berkejap. Tu ada berlaku lagu tu. Asalnya nama masalahnya cakap terlekit, nyelerak tu kau live kan. Jangan berkejap lagu tu dah. Ini masalah kata at-tasdiq wajib atas kita orang akil balik ni membenar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian jadi khabarkannya. Sampai tu dihumbi perdu kita bimbing dengan semua orang jadi Nabi tu sifat dengan apa? Benar. Dia dah panggil sidq benar, benar. Ada? Jadi humbi lagi dah. Wajib sifat. Wajib apa tu? Wajib pada akal. Bukan wajib pada syarak saja. Kita ni wajib cakap benar. Nah, orang Nabi ni wajib pada akal mana tak terima pada akal orang jadi rasul tak sifat dengan benar. Tu. Bezanya. Dan bahawasanya atas balik pada kata membenarkan. Dan maknanya demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akhir balik itu wajib apa? Membenarkan bahawasanya tiada diterima iman. Aku nak taklid ni. Apa dia? Dan bahwasanya tiada diterima iman seorang malaikat membenar akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan khabar yang kemudian daripada mati. Seperti apa weh? Seperti soal tanya oleh mungkar dan nakir. Mungkar wa nakir. Malaikat yang rupa ni tak pernah dilihat rupanya diingkarkan dua-dua malaikat tu. Iaitu apa mungkar wa nakir? Mungkar dan nakir itu dua malaikat yang haibat. Haibat ni panggil yang gerung. Tapi ada riwayat kata bila dia masuk dengan orang mukmin tu pergi dengan rupa basyir wa mubasyir, rupa suka gembira. Dia orang huduh lah mana apa dia bila cakap senyum tu tak ada apa lah. Orang jangok cuba masa yang muka apa takut patullah lah. Ni rupa dia tu dah mungkar lah. Nakir yang diingkarkan rupa dia tu. Tapi bila orang mukmin pergi dengan rupa basyir wa mubasyir gembira. Iaitu dua malaikat yang hebat lagi menakut, iaitu lah tu. Lagi menakut bila tengok jadi takut gerung. Itu hebat. Yang menakutkan lagi mendapat ia akan mayat. Maka bertanya keduanya. Apa tu pula? Kadang-kadang dia dua kari. Nah, dua alasan. Tetap kita nak kecek masalah. Tak ada apa masalah khilafiyah. Masalah bab talqin ni.
apa hukum sunat ke tak sunat, yustahabu tidak yustahabu. Satu setengah pendapat kata talqin disunat tapi sebelum mati. Talqin mana ajak ucapan la ilaha illallah. Nah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ada ajalah kamu bahasa kita. Nah, peringatlah kamu akan yang mati. Hasil tidak kilas setengah hak kata yang mana? Yang hapi mati. Mautakum jamak pada mayyit. Mayyit dengan man hadarahul maut. Orang yang hapir boleh mati. Kan kita hidup ziarah yang sakit lah. Nampak je tu teruk dah tengok nampak pada ziarah kita tu hala keberat dah tu. Kalau kecek dengan bomoh lah, mana bomoh? Dalam 20%, 30% dah. Nah, kita tengok pun nampak berat dah. Kita tak tahu pun pasal zat di tepi telinga. La ilaha illallah. Tu. Laqinu mautakum. La ilaha illallah. Nah, maksud dalam hadis pula siapa akhir kalam dengan la ilaha illallah. Dakhalal jannah ay ma'asabiqin. Masuk syurga arti boleh masuk sekalangan orang dulu. Tidak nabi ke semua orang mati atas himian masuk syurga belaka. Walaupun dengan kau dulu pun semua syurga. Lepas tu maka tangguh hadis kata orang mati dengan akhir kalam la ilaha illallah masuk syurga. Yang ini boleh masuk serta dengan orang dulu. Boleh pergi dulu. Lepas tu di sepadan kak, cak-cak je boleh pergi dulu. Sebab kelebihan saat ni je boleh pergi dulu. Orang lain tu duduk sini lagi. Duduk sini lagi, ya, ya boleh pergi dulu. Tu kelebihan tu. Bukan kata mati tak muncak ni kak tak ada syurga tu. Mahfum pendek kita, sikap otak kita. Apa ya kena kedek dakhal jannah ai ma'asabiqin tu ma'al awwalin. Tidak nafikan orang yang mati dengan tak mengucap 25 syahadah, yakni dia orang mukmin mati di atas iman tapi masa mati tak ada akhir kala dengan la ilaha illallah. Tak ada di lidah di sini duk kemah-kemah. Ada semua ahli syurga. Baik. Jadi apabila begitu kau satu kau kata sunat kamu dia pada mati. Ada khilaf situ. Lepas tu dia kecah khilaf kita. Kita nak amal dengan hani. Hani ni terdua amal. Talqin selepas mati. Kamu dia pada tanah. Nampak? Karena ketika itu ditanya. Baik. Kata-kata masalahnya. Tengok. Malaikat akan tanya. Dia tanya. Jadi kita yakin bahawa soalnya mungkar menakik. Kerja dianya ialah menanya. Walaupun kita tak dapat. Tidak tak kubur, tak ada pun nyipol. Tapi kita yakin. Seperti soal mungkar wa nakir, iaitu dua malaikat yang hebat lagi menakuti mendapat yakin mayat. Maka bertanya keduanya. Pakar itu kira pelat lagi dah. Yang pergi ke mana dah lihat tanah ni kambuh. Masuk ke mana? Kanak kecek, kanak kecek. Biasa betul zuhir kita. Tak boleh nak pergi tak kecek lagu ni. Maknanya bila kita pindah daripada alam dunia, dia punya kiyah sudah tak ada dah. Dah habis dah kiyah ni hukum adat. Hukum adat dunia macam ni. Yakni hukum kebiasaan dunia macam ni. Nah, bila duduk jauh sikit, tutup telinga kita dengar depan ni mati. Mati tu apa? Hukum mati tu apa? Roh mati tak dengar. Jasa asila rojak nak kok lain gitu bi ko lain tanggung gitu. Nah, hak mati ni jasa. Orang tua panggil jinnya. Jinnya hak mati ni panggil mayit ni ada peruh dicabut. Tengok tak kalau dicabut, jasa ni mati. Lepas tu roh tak mati. Bila tak mati pendengarnya ada pada roh tu pelihat ada. Sabit dalam hadis book dia tengok orang duk mani dia. Jika pergi musuh ada atas pengusung. Tak itu kan? Itu dia. Faktor roh. Tapi kita kerja jadi capur. Bila mati, dia pakai roh. Kalau tanya mati roh no? Roh dah tak mati. Itu. Patutlah. Ketika tu dihantar balik. Ketika malakul mak. Malakul mak pula. Ketika muka awak nak ditanya dia tu. Dah hadis sebut kata. Mengkembalikan roh balik. Mengkembalikan roh balik. Kembali setakat mana? Kata setengah, setakat sekadar peher daripada nak tanya. Peher reti
hidup. Sekadar kata malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Dia dengar. Dia dengar, dia faham. Nah, itu dia. Cuba orang banyak begini. Dia tak ada apa dah pendengar pelihat, tak ada dah. Habis kata orang mati, dia tanya. Apa kata? Eh, tanya kan orang mati. Dengan mahu dikembalikan roh dia. Tapi dia berkata, kalau kembali hidup, hidup semula. Hidup, bukan hidup seperti ini. Lepas tu, tak faham, tak reti. Beginilah, kita biasa tak mimpi. Mimpi. Mimpi hak seronok, seronok, hak suka Allah. Pergi berkela, makan Allah. Pergi Mekah lah, semalam tak pergi duduk tawah. Pergi berziarah, makan Rasulullah SAW. Jaga Allah. Seronok. Tengok tu. Alah tu ada sini. Roh, Yaqozah. Ada pula bangun terkejar, mata berata yang belalah. Kenapa? Takut kan? Hemak gajah. Hemak dia gila, retang dengan bajak. Sepuk, sepuk, sepuk. Ya, letih. Tengok tu. Lepas kita dah tidur tepi, tak apa-apa pun. Ni ada contoh dah. Lepas ni dia pindah, dia cabut daripada jasad. Jasad ni mati, ni jasad dah hidup lagi. Cuma dia bawa kuki. Dah. Ini jalan untuk jadi dalil. Itulah mana kita berkecek, jadi ada pertafsiran kita. Maka bertanya keduanya itu, tanya apa weh? Tanya daripada tauhid dan agama, dari salah. Apa risalah? Risalah ni mana kerasulah lah. Kerasulah akan jadi rasul. Akan tanya tu. Jadi kalau kita tengok sini ni, hak Tuhan nak tanya apa namun, hak malaikat nak tanya esok tu, kosok riak, seriak dah. Tak pelak lah. Dia orang nak periksa tu, rolik ke tak riak, kosok dah. Tak riak. Sampai setengah nak murid, bye-bye dengan cikgu. Bye-bye dengan kru. Apa cikgu nak riak? Kru, orang mudah-mudah dia. Orang mudah-mudah lagi. Dia nak sok ni. Nah, itu. Ni tak wayak siap-siap kosok. Akan tanya ke apa? Akan tanya mengenai dengan Tuhan. Tu. Kosok siap wayak. Aku tak wayak. Esok nak tubik ni, koneng, kosok wayak. Aku tak wayak. Dengan siapa masuk periksa, nyak dik tak boleh kecek apa tiga tu. Nak paling tanya apa tak boleh. Nak buat apa? Lalu dah. Ni wayak siap-siap dah. Tapi orang yang siap dah pun tak boleh jawab apa tu lah. Allah. Ada orang yang kufur dengan Allah tak boleh jawab juga. Orang yang apa? Daripada tauhid. Tauhidkan Allah. So. Dan agama. Kira-kira katanya. Apa agama kamu? Kosok siap dah tu. Dari salah ke Rasulullah Nabi Muhammad. Akan tanya. Tanya dengan kata. Taluk situ. Bertanya dengan katanya, nyoklik pada muka wanaki lah. Marabhuka. Satu, tanya Ahmad istifham. Yang kedua, wa ma dinuka. Itu dengan ma. Mana dengan man, isi maksud itu pada isi istifham. Ma istifham juga. Wa man nabiyuka. Tiga, artinya siapa Tuhan kamu? Nak tubik lah tu nak jawab ke sini tu. Nak tubik jawab Allah. Pas berimeh dah. Tu ni memang tu kata jawab apa? Dia duduk di sini siap-siap dah. Tanya ada payah. Tapi jawab tu payah. Dan apa agama kamu? Kita Islam. Dan siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah kita habu email ni. Kena hantar habu email. Nak jawab ke mana? Lepas kalau jawab apa? Lepas nama jawab kata Muhammad pun email dah. Dah lembak weh. Tu apa tu dalam hadis sebut tu. Bila ditanya orang munafik walaupun dia buat rupa berimel tak. Dia dunia ni. Nabi sendiri cerita sama salah. Sikit lagi akan dihendakkan rupa seorang lelaki. Maksudnya dia lah. Bila seorang mati, dia binampakkan rupa seorang lelaki. Maka mereka tanya, apa kamu nak kata pada si lelaki tu? Tengok. Tu. Walah hadut sekali tu dengan Nabi SAW. Orang semasa dengan dia tu. Tapi akan mati dia tu. Sahabat dia tak berimik. Habis tu bukan nanti terduduk sekali. Tengok kita. Kan nanti terduduk sekali, tak. Tak bisa tengok kita. Tapi Masya Allah boleh jawab. Kerana terduduk berimik siap-siap.
Ah, itu dia. Dan kedua-dua malaikat itu, iaitulah permulaan fitnah kamu kepada mati. Hak tu kita diajar doa siap-siap dah tu. Diajar siap-siap dah doa. Mana weh? Di akhir tahiyat. Nah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tu dah ajar dah doa. Tak ada bawa. Apa tak ada bawa tu kita jadi makmum. Kalau jadi imam, kalau jadi imam tu nak bawa tak leh lah panjangnya makmum belaka tu. Ha tu dia nanti biar semester ke. Tok apa nak lagi pula ada. Bosor ke panak pada semai jemaah lah dah. Tak temu sama. Iyalah. Itu. Ha ketika kita semai sore, semai sunnah, ada apa lah lepas pada fil alamin innaka hamidum majid. Ada orang gilah. Allahumma fil lima qaddamtu wa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ku berlindung dengan kau daripada azab neraka. Wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur. Ayolah tu. Azab kubur pertama kali ni. Iaitu jawab soal muka nakir tak lepas tu mula di azab. Tapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bila dia bercakap azab ni aku, dia senyap tak ada apa-apa. Biasa. Cakap azab akhirat gitu dia biasa. Bila sebut azab kubur dia menangis. Pelat, kita tengok pelat kan. Sebut azab kubur dia menangis. Dia kata, kerana azab kubur lah sebagai muka pintu. Permula buka mah, kita tinggal dunia, mah mula-mula masuk ke azab kubur lah. Bila selamat situ ke, selamat lah ke depan. Oh, kena beri. Ya, orang sapa, orang sapa. Tak? Ya, orang sapa ni, kecekan je lagi berat. Kita tak ada turut dan terpaksa pelat. Azab ni aku berat lu kira lah. Tapi tak ada apa dia. Bawa kecek azab kubur dah terteriak. Walah tengah jalan walau kira ni. Dia ingat tak? Azab kubur lah permulaan dia kata. Sebab dia selamat sini, selamat kot depan. Lekat sini, lekat kot depan. Ha, dia tilik kot tu. Nah, cuba juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia bawa bagian daripada pakai miskin, daripada ayat dia. Dia bawa sendiri. Bawa sendiri ada satu orang, oh, nampak khalifah kan ni. Apa kita kan? Ah, nampak bawa barang, oh minum bawa, nak kedemak, sebenarnya nak kedemak. Nampak Amin dia bawa, dia mana pergi ambil barang-barang, Umar tak suruh hamba, suruh hamba apa boleh. Umar, bawa dia bawa, letak bak, nangis Umar. Terkejut orang. Okay. Nangis Umar. Bak apa tu? Ma'alah kali apa? Tak, tak ada apa dengan mu. Bila mu minta nak pergi bawa barang aku, dia buat aku teringat akhirat. Yang nyegi selalu dia. Ingat akhirat nak? Akhirat esok kalau kuduk ikut dosa ada ke tak orang minta nak sambung gini. Allah negeri perak memang. Kita lah lah kita lah. Ha. Jadi kita ingat kau tu. Akhirat esok kalau kuduk ikut dosa ada ke tak orang nak sambung tolong lagu ni. Tolong nak pikul. Ha tu dia teriak tu. Kalau ada apa ni muncul. Allah demo ke siapa ni? Oi jauh ke beza. Ini kata gemagai sama gemagai orang tapi ai tak ada turut kita. Nah, tu dia. Ambalah tu tanya. Ya itulah dia panggil permulaan fitnah kamu dia pada mati. Sebab tu kita diajar doa-doa. Ni makna kata Nabi dah ajar sallallahu alaihi wasallam dia cukup dah dalam doa yang dah ajar kita. Nah. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu, siapa mereka itu? Tadi klik kepada tiap-tiap yang akil balik tu kanak-kanak mereka itu. Demikian lagi yakni seperti wajib oleh membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabar, demikian lagi seperti itulah wajib atas mereka itu, atas tiap-tiap yang akil balik itu wajib apa? Wajib oleh percayakan akan siksa kubur bagi orang yang maksiat dan kesenangan nyonya kubur bagi orang yang beribadat.
Maklum hak tu dah salah dah. Dia kata innamal qabru raudhatum min riyadil jannah au hufratum min hufarin nar. Dah ada sebut ah ha? Sesungguhnya kubur qabr asalnya lubang kita gali ajalah. Tu lorahnya al qabr cuma perak. Bila jamak al kubur maka kita dah kecek kubur. Kalau sebut qabr gak apa pula dah. Tapi kelima arak yang macam itulah kalau hak jamak tu. Apa dia? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ha tu maqabir jamak maqbarah. Ada. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ada jamak. Maprak dia qabrin. Qabrin. Apa arti qabrin? Lubang hak kita gali turun sekunyur dalam dah. Tu panggil qabrin. Tapi kita panggil kubur. Kubur. Ada pokok kawasan tu kita panggil kubur juga. Lepas tu jerak. Jerak panggil makbarah. Nah, muraknya lubang kubur. Itu lah. Mana katanya, sesungguhnya lubang kubur itu satu kebun daripada kebun syurga. Nasbah yang mu'min. Dan ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Au hufratum min hufarinna. Sahabat ada yang berdoa, Allahumma ja'alni, Allahumma ja'al qabrahu min riyadil jannah. Apa tu? Wala taj'al qabrahu. Apa dia? Allahumma ja'al qabri min riyadil jannah. Wala taj'alhu min, apa dia tu? Hufarinna. Itu dia. Dia ambil daripada makna hadis tu, dia buat ke doa. Nah, ya Allah, minta lah jangan kau menjadikan, minta lah kau menjadikan kubur ku itu apa dia, satu kebun daripada kebun syurga. Minta lah jangan kau menjadikan satu lubang daripada lubang yang aku. Dia ambil pada makna hadis tadi, dia minta kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang maksiat dan kesenangannya atas pada siksa, wajib percayakan kesenangannya nyawa kubur bagi orang yang beribadah. Maksudnya orang mukmin, maksud orang beribadah. Dan bahawa sekaliannya itu benar. Wajib kita intikap pula bahawa sekaliannya tu semua tu ialah benar, semua tu tak ada syak ragu sikit aku. Maka jikalau menyiksa oleh Allah Ta'ala agar orang yang berbuat maksiat, maka iaitu dengan adilnya, ada Allah bukan dengan zalim. Sebab mustahil adalah Allah zalim. Nah, Allah Ta'ala kata, apa dia? Wa anna Allah laysa bizallamin lil 'abid. Allah tidak melakukan zalim bagi hamba dia. Dan jikalau memberi kesenangan oleh Allah akan hamba-Nya yang berbuat taat, maka iaitu dengan anugerahnya. Anugeraha kalau baca betul tak? Anugeraha bila kita buat alih anugerahnya, anugerahnya klik pada rahmatnya. Rahmatnya ini semata-mata kurniaan dia betul. Anugerah itu dia. Tiada atasnya, tak atas Allah Ta'ala tu suatu daripada itu. Apa nak? Bukan wajib atas Allah. Karena kalau wajib atas Allah, mana ada yang menekankan atas Allah. Dan pula tak ada atas Allah tu yang apa yang mahalakan dia. Wala radda lima qadaita. Kan? Dari wirik tu dah bawa. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wala mu'diya lima mana'ta. Kan? Nah, itulah wajib kita tikap kita ni semua masuk dalam apa ni? Akidah harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin atau meninggalnya. Maksud situ ada. Jadi beri menyiksa maksudnya perkara mungkin. Nah, apa dia tu memberi pahala maksudnya perkara mungkin. Hingga dia beri pahala semata-mata rahmat dari dia. Dia menyiksa semata-mata adil dia. Semata-mata adil dia. Dia kata zalim jangan. Nah, sahabat tu belah dia janji dia tidak azab seseorang hamba sehingga dia hantar dulu pendakwah menyapa agama. Bila siapa dah tak terima baru dia azab. Pasal tak ada zalim dah. Nah.
Lagi pula dia dok kata makhluk dia. Jauh daripada makna zalim. Nampaknya selesai sekat tu dulu. Kita berhenti di situ dulu ya. Dan demikian lagi dah. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan. Ini sangkut dengan bagi raih semua ni. Wallahu a'lam subhanallahi. Dia pada asal pelaturannya baca sore, sore ataupun kalau baca sekaligus pun tak apa, bila di seratu sekaligus semualah atau lagu tu. Kadang kita baca ruh, kita tak? Ruh kita. Ya, ada setengah orang tu dia baca dalam sore, pas sore nak tiga orang. Bahkan dah ramah nak baca, baca jadi sekali-sekali gitu. Itulah ya Allah. Itulah susah juga. Sabit malak juga. Ada tek, ada kritik, ada apa supaya kita memperbaiki kan. Nah, kalau tidak jadi ikut rasa. Ikut rasa gitu. Baik.